salah satu cara untuk memperbanyak bibit pada satu tanaman, salah satunya yaitu dengan metode grafting atau sambung pucuk. Grafting biasanya dilakukan penyambungan antara anggur lokal yaitu rootstocknya dengan anggur impor atau entresnya. Tujuan daripada grafting itu tadi yaitu untuk memperbanyak bibit. Nah, ini adalah hasil grafting yang saya lakukan, yaitu saya menyambung batang lokal dengan batang impor yaitu varian Taldun. Nah, ini adalah hasil dari grafting, usianya adalah 40 hari setelah grafting. Nah, ini adalah salah satu cara untuk memperbanyak bibit tanaman anggur.